ready? Alright. Okay. Assalamualaikum. Hello Leute. Okay, nama aku Muhammad Khalis. Bagi siapa yang belum mengenali diri aku ni, dan aku adalah pelajar master dalam mechanical engineering di Universiti di Germany. Okay. Dalam video kali ni aku nak buat lain sikit. Aku tak buat vlogging dan aku nak cerita 7 sebab kenapa aku sambung masa. Kenapa aku buat macam ni? Sebab lepas aku decide aku nak sambung master dulu, aku dapat banyaklah reaction daripada kenalan-kenalan aku. Dan antara reaction tu agak pelik lah dengan decision yang aku nak buat ni. Antara reaction-reaction yang aku dapat, contoh dia macam, "Weh, master kau tak dapat kerja, susah dulu nak dapat kerja nanti." Macam tu lah. Dan ada lagi satu reaction macam, "Weh, kau ni kenapa nak sambung master? Kau buat bachelor tak cukup terseksa lagi dah sampai kau boleh terfikir nak sambung master." Macam tu agak lah. So, dan dalam video kali ni aku nak cerita jugalah kenapa aku sambung master. So aku harap bermanfaat lah kali ni. Okay. So, sebab apa aku sambung master? Aku pun tak tahu dah sebab apa aku sambung master. Okay, dah dekat-dekat. Lepas aku habis belajar, aku dapati diri aku ni macam tak cukup engineer untuk jadi engineer dengan apa yang aku ada. Ha, macam tu. Aku harap kau faham apa aku cakap. Okay. Sebab lepas aku belajar, aku tengok diri aku ni macam, apa yang aku boleh offer untuk orang hire aku? Sebab bila aku habis belajar tu, aku tengok aku punya knowledge tu tak cukup. Tak cukup lah untuk aku describe aku ni adalah engineer. Macam tu, aku nak grab cakap aku engineer tu, aku rasa aku bukan engineer lagi macam tu. Sebab aku, lepas aku habis belajar tu, aku dapat satu transcript record aku tau. Dalam transcript record tu adalah tulis setiap subjek yang aku dah lepas sepanjang aku buat bachelor tu. Dan bila aku tengok balik, sumpah, aku tak ingat satu. Tak adalah aku tak ingat satu, aku tak ada deeper ni. Kadang sampai aku pelik, macam mana aku boleh lepas subjek ni? Macam tu lah. So aku rasa aku, dulu aku masa bachelor ni aku study not by heart. Aku study just untuk lepaskan exam. Dan result daripada perbuatan aku tu, bila aku dah habis belajar, aku dapat rasa aku tak ada cukup knowledge untuk aku iktiraf diri aku ni engineer. Kau rasa macam kau punya knowledge tu just macam mana? Just above the crown kau. Macam kalau orang tanya deeper lagi, kau tak dapat jawab. Macam tu. Rasa macam tu. Aku harap kau faham apa yang aku cuba nak describe ni. Dan benda tu memang tak ada rasa regret masa buat bachelor. Tapi benda tu akan regret bila masa dah habis bachelor. Dan apatah lagi benda tu akan lagi rasa regret bila korang dah start kerja dan ada orang tanya-tanya kau, bagi engineering problem kat kau dan kau tak ada jawab. Dan masa tu lah kau akan regret, kenapa aku tak belajar betul-betul. Macam tu lah. So tak nak cakap panjang, kita pergi ke sebab kedua. Aku nak gain experience menjadi engineer part time di company-company di Jerman. Okay, dekat Jerman ni ada satu sistem. Nama sistem dia working student. Dan sistem ni amat berbeza tau dengan kat Malaysia. Yang aku tengok kat Malaysia, orang banyak study part time, kerja full time. Faham tak? Dan benda ni terbalik tau dekat Jerman ni. Benda ni yang kat Jerman ni, kau study full time, kau kerja part time. Dan company banyak offer position-position ni dekat master student. So dia akan hire master student tu untuk jadi part time engineer dekat company dia orang. Macam itulah. So benda itulah yang aku cuba nak gain, cuba nak dapatkan, dan aku still lagi dalam proses apply benda-benda tu. Dan dengan harapan aku akan dapatlah pengalaman sebagai part time engineer di company-company di Germany. Okay, dan sebab ketiga, sebab apa aku nak sambung master? Aku nak perbanyakkan pilihan kerjaya aku selepas aku tamat belajar nanti. Aku pun tak tahu aku bila boleh tamat belajar. Aku pun tak nampak lagi masa depan aku boleh tamat belajar ke tak. Tapi katakanlah aku dah tamat belajar, aku nak banyakkan pilihan kerjaya aku. So antara pilihan, aku boleh pergi ke arah education, iaitu menjadi lecturer dengan sambung PhD. Dan kalau aku nak jadi engineer pun, aku rasa aku boleh teruskanlah dengan niat untuk menjadi engineer dengan master yang aku ada. Reason yang seterusnya sebab apa aku sambung master, aku nak grab sebanyak mungkin tau privilege yang aku dapat sebagai university student di Germany ni. Dan benda ni aku banyak taking for granted tau masa aku bachelor. University student di Germany ni, aku dapat banyak tau software-software free, software-software engineering free.
Dan software-software ni ke arah construction software, contoh macam Syed Adi apa semua. Syed Adi tu dipecah lagi, aku dapat 3 free, iaitu CATIA, ada Creo, ada dan SolidWorks ada. Kalau korang tahu lah, kalau engineering student confirm tahu lah. Dan benda-benda yang lain yang aku dapat free ialah mathematical solution punya software, contoh macam MATLAB ataupun Simulink. Benda ni pun aku dapat free. Dan benda yang lain aku dapat free juga, aku dapat simulation software free, iaitu macam ANSYS dan Aurora, kalau korang tahu, dia macam FEM punya software. So macam benda ni aku tak optimize tau, aku tak guna pakai masa aku bachelor. So aku harap masa aku sama master ni, aku dapatlah pakai-pakai software-software ni, dan aku dapatlah master software ni, dan seterusnya aku dapatlah offer kan skill yang aku ada ni dekat company-company nak hire aku bekerja satu hari nanti. Okay, dan reason yang seterusnya aku dapat rasakan dengan jadi pelajar master, aku lebih senang build connection aku, hubungan aku dengan prof aku in a good way lah maksudnya. So maksudnya prof, profesor aku nampak lah aku sebagai student dia. Pasti sebagai contoh macam aku masih bachelor, prof ni tak kenal aku tau. Tak kenal langsung tau. Nama, apatah lagi nama apa semua. Tapi sebab aku sama master, dia ingat tau. Dia cakap kat aku, ah, you was my bachelor student lah. Kata macam tu tau. Dia kata, eh, kau ni budak bachelor dalam kelas aku dulu kan. Macam tu. Aku sebab profesor terjemah, so aku terasa bangga lah sebab dia boleh recognize aku lah. Sampai macam tu sekali. Itu sebab, dan aku mula rasa kalau aku sama master, aku boleh build a good relationship dengan profesor aku. Dengan tu aku boleh dapat gain knowledge, dan masa sama mungkin aku boleh improve lagi bahasa Jerman aku, dan aku boleh tahu banyak benda yang aku tak tahu semasa aku jadi bachelor student. Dan yang seterusnya, ada master degree di Germany akan lebih senang dapat kerja berbanding dengan ada hanya bachelor degree macam ni. Dan benda ni amat berbeza tau. Culture ni dekat Malaysia, orang akan cakap kalau kau ada master degree, kau akan susah dapat kerja. Tapi benda situasi tu berbeza tau dekat Germany. Dekat Germany, company-company besar akan cari student yang ada master degree. Sebab apa tau? Sebab dia orang tahu yang dia orang value the knowledge yang budak master degree boleh offer. Sebab biasanya budak master degree dia orang dah ada specific expertise lah. Dia dah specific area yang dia orang expert. So, dan di comparekan dengan budak bachelor degree, dia orang ada general knowledge. Maksudnya dia orang ada semua knowledge, tapi dia orang tak ada expertnya punya knowledge. Maksudnya dalam specific area tu dia orang tak ada yang expert. Yang tu yang aku nak cakap kan. Dan benda yang peliknya, kenapa negara yang sedang membangun jadi macam tu? Diorang takut nak hire budak master student. Dan negara yang sudah membangun macam Germany, diorang mencari budak yang ada master student. So dekat situ kita boleh tengok macam mana diorang value knowledge tu sendiri. Ramai juga kawan aku cakap, dia cakap macam, oh, experience lebih penting daripada knowledge. Benda tu betul aku rasa. Okay, ni pendapat aku. Tapi aku rasa knowledge pun tidak kurang pentingnya. Dan dengan knowledge, experience will come along. Faham tak apa aku nak cuba sampaikan? Dia macam kau ada extra knowledge kau buat master, tapi kau tak ada experience. Compare dengan budak degree, diorang dah ada experience kerja sebab diorang kerja awal lah maksudnya. Tapi bila diorang, bila at one point both of us will have the same experience lah. Contoh macam dia ada 3 tahun experience, aku pun dalam masa akan datang, aku akan ada 3 tahun experience. Tapi aku ada kelebihan sebab aku ada extra knowledge yang aku dapat as a master student compare dengan tu. Tu je lah aku nak cakap. Benda ni sangat subjektif, dan kalau korang ada pendapat yang lain, tolonglah komen kat bawah. Aku open to discussion. Kita boleh membuat perbincangan yang proaktif kat komen-komen bawah ni kalau korang ada pendapat yang lain. Okay. Okay, sebab yang terakhir, sebab yang ketujuh, kenapa aku sambung master, iaitu passion. Okay, passion ni aku nak cakap, aku rasa di hujung-hujung aku membuat bachelor tu, aku dapat rasa macam banyak benda yang aku tak tahu lagi sebenarnya. Even though aku dah nak habis ni, aku dah nak habis lagi, aku tinggal thesis je. Dan semasa aku buat thesis, aku dapat rasakan banyak benda tau yang aku tak tahu lagi pasal engineering ni. Engineering ni luas sangat. Aku describe roughly aku punya bachelor thesis. Aku kena construct satu mechanical parts building.
dan menggunakan besi lah, dan aku kena letak sensor-sensor lah dekat structure-structure ni, dan aku kena create satu artificial forces atau artificial tujahan. Seperti contoh gempa bumi punya artificial force, ataupun wind energy punya artificial force, ataupun ketuk punya artificial force. So structure tu akan bergoyang dan create vibration, dan kita akan kira lah vibration tu, dan kita akan menggunakan analisa ni untuk adaptation kan dia dekat situasi yang sebenar. Macam contoh ada gempa bumi, apa yang jadi kat structure bangunan. Benda tu amat berkait rapat dengan civil. So benda tu roughly aku explain pasal bachelor thesis aku. So sepanjang aku buat bachelor thesis tu, aku buat, aku kosak lah structure tu, aku letak sensor, dan adalah mathematical equation yang aku kena solve kan semua. Then ada satu part tu aku tak tahu lah, aku bincang dengan prof aku, prof aku cakap macam ni. Dia cakap, oh yang ni aku tak dapat jawapan, aku stuck benda ni, aku macam tak tahu kenapa benda ni jadi macam ni. Aku ada satu part tu, dan prof cakap, oh yang ni kau akan belajar masa kau buat master. So sekarang ni aku tak boleh ajar kau sebab kau tak ada knowledge lagi pasal master. So aku pun rasa, wish aku nak tahu dulu pasal benda ni. Aku ada keinginan rasa nak tahu. So faham tak? Engineer, lagi banyak kau belajar, lagi banyak kau tahu yang kau banyak benda yang kau tak tahu. Faham tak? So dekat situ aku rasa macam, wish aku nak, aku minat dengan benda ni. Aku ada rasa passion nak tahu pasal benda ni. Dan benda ni banyak berkait rapat dengan FEM simulation pasal structure. Dan wish aku rasa aku nak tahu lebih lagi. Dan aku dari situ aku decide aku nak sambung master. Sebab dengan sambung master aku akan tahu benda tu, dan aku describe benda ni sebagai passion. Dan okay, sampai situ sajalah semua reason aku sebab aku sambung master. Dan macam aku cakap tadi, benda ni aku, oh, is open to discussion. Benda ni subjektif, korang ada pendapat korang yang lain. Dan kalau korang ada pendapat korang, korang boleh komen kat bawah tu, kita buat pembincangan proaktif. Dan kalau korang suka video ni kali ni, okay, tolonglah ketik like, dan tolonglah subscribe, dan share-share lah kat siapa-siapa. Okay, itu sajalah. Dan assalamualaikum. Semoga berjumpa lagi.